istirahatku. Tak hiraukan nyawa sendiri, emak-emak berdaster kawal ambulan selamatkan bayi. Viral di media sosial sebuah video aksi emak-emak berdaster mengawal ambulans yang membawa pasien bayi kritis. Hal itu sebagaimana terlihat dalam video viral yang diunggah akun Instagram @terangmedia. Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023, aksi emak-emak berdaster ini menuai pujian karena dianggap heroik. Diketahui aksi emak-emak berdaster hitam itu terekam dashcam mobil ambulans. Dalam video yang beredar, memperlihatkan lalu lintas yang padat di bagian kiri jalan. Sementara mobil ambulans itu harus mengambil kanan jalan karena darurat. Terlihat di depan mobil ambulans seorang emak-emak berdaster mengendarai motor hendak membantu mengawal. Terdengar sopir ambulans yang berbicara seolah mendukung emak-emak itu untuk mengawalnya. Namun, sang sopir menyayangkan emak-emak berdaster tersebut tak mengenakan helm. Bahkan motor yang dikendarai emak-emak tersebut tak memiliki plat nomor polisi. Sang sopir mengkhawatirkan keselamatan emak-emak yang mencoba mengawal mobil ambulans yang dibawanya. Tak hanya itu, sang sopir pun khawatir saat emak-emak berdaster tersebut mengacungkan kakinya untuk memberikan kode ke pengendara lain untuk memberikan jalan. Setelah jalanan lenggang, kemudian mobil ambulans terhalang oleh papan pembatas. Beruntung, emak-emak berdaster itu masih mengawal turun dan membukakan papan pembatas tersebut. Setelah itu ia kembali ke motor dan mengawal kembali ambulans. Ia beraksi di jalanan untuk mengawal ambulans yang diketahui membawa pasien bayi kritis 8 minggu. Dalam keterangan disebutkan ternyata aksi heroik emak-emak berdaster mengawal ambulans itu terjadi pada Minggu tanggal 30 April tahun 2023 lalu. Disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Sukabumi.